Om kalau dijual mau dijual berapa? Kalau kalau jadi kayak gini, kalau mau 100 saya lepas. 100 juta. Halo, selamat malam kawan-kawan YouTube. Nah, saya lagi ada di halaman parkirnya Mas Ben Square. Di sini tanpa sengaja kita ketemu dengan salah satu komunitas Vios Limo yang ada di Jawa Timur, yaitu Res Area. Nah kebetulan di tempat ini ada 3 mobil yang mirip. Warnanya putih. Seri ambulan kalau ini. Seri ambulan. Nah, kalau mobil yang ini teman-teman udah tahu, di salah satu video di channel kita udah sempat muncul. Nah, berikutnya di sini ada 2 lagi mobil warna putih yang saya sebenarnya hari ini mau apa ya, update price-nya sebenarnya. Di antara 3 mobil ini mana yang paling mahal? Itu ya. Kemudian pertama saya jelasin dulu mulai tahunnya. Ini mobil tahun 2010 ya. Kemudian yang ini tahun 2008. Ini tahun berapa, Bos? 2008. Ini 2006. Ini 2000 berapa, Om Teguh? 2010. 2010. Ini ketiga-tiganya adalah X-Taxi. Ya, X-Taxi Bluebird, Bluebird-nya yang itu taksinya udah punah loh ya itu. Benar gak sih? Ya, kalau dari sini saya mau tanya pemiliknya sebenarnya. Om Dego. Ya. Saya mau tanya harga mobil. Harga mobil. Itu kan bekas taksi gak jelas ya. Udah. X-Taxi. Ini dulu X-Taxi yang udah punah. Oh iya. Sudah punah ini. Menolak punah. Kalau dihitung-hitung mobil ini sampai dengan jadi seperti ini mulai dipegang tahun berapa? Saya megang udah hampir 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Kalau soal modif sih relatif. Relatif itu apa sih, Om? Harganya relatif. Gak bisa diukur dengan uang. Kita modif. Banyak pokoknya. Ya tergantung ekonominya juga. Om kalau dijual mau dijual berapa? Kalau jadi kayak gini, kalau mau 100 saya lepas. 100 juta. 100 juta katanya. Sini dong, 100 juta tuh kayak apa sih? Dia di depan, di sini dong, di depan ini sebenarnya enggak ada yang istimewa sih. Kalau taksi kan enggak pakai fog lamp, dia ketambahan fog lamp, kemudian ada grill. Ini grill variasi. Cari harganya ini lumayan murah sebenarnya ya. Kemudian ini pakai emblem colongan ya, ini pakai emblem, bukan emblemnya dia lah pokoknya. Terus ada holdingnya plat nomor kalau ini. Kemudian dia pakai grill ini, jelas gak beli ini, jelas gak beli buat sendiri, terus dihargain mahal sama dia kayaknya ya kan. Terus ini ada, ini apa sih ya, untuk manis-manisan aja ya. Ini salah satu kolor kolor celana ya dipasang sini, bukan. Terus ada variasi lampu sedikit, agak berkedip-kedip, murah ya, murah ini sebenarnya, murah sekali. Terus dia sini ke mesinnya, dia mesin ada cover head mesinnya ini dicopot, terus dicat sama dia, block headnya ini dicat merah, nggak ada tambahan apa-apa, nggak pakai nos kan ya, Om? Oh tidak, standar. Ya, ini tampilan. Kemudian rangka dicat biru. Sebenarnya ini tidak begitu disarankan ya kalau cat-cat seperti ini sebenarnya. Tapi oke lah. Terus kemudian ke sini kaki-kakinya dia pakai pelek ring 16. Bannya tipis ya. 45. Ini lumayan keras seharusnya kalau dipakai. Kayak untuk aktivitas sehari-hari mungkin tidak begitu nyaman seharusnya. Terus dia pakai ini retract, retractable ya. Oke. Saya boleh coba? Boleh. Retractnya mana? Gak mau? Oh mau. Wow. Sungguhan ternyata ya. Kita buka lagi ya. Nah, dalamnya, wah, dalamnya ini luar biasa Om Teguh. Ini seleranya masuk ya. Anak muda, walaupun usianya udah tua sebenarnya. Ya, dia pakai jok sport begini. Men setirnya juga pakai setir semi-semi balap beginilah. Ini bikin sendiri setir, Bos? Oh, tidak besar. Enggak bisa buat sendiri saya.
ini besi bekas kayaknya. Bukannya kemudian apa namanya, cover grill AC dia cat putih, kemudian nah ini ada, oh ya ampun lepas ternyata bos, ini lepasan, saya pikir ini tadi permanen gitu. Tuas persneling dibuat agak panjang, ini memudahkan ketika teman-teman pindah persneling. Dia udah pakai power window juga ya, power window udah. Ini power window copotan ori tampaknya ini. Iya om, ini copotan ya. Oh, bawaannya kita modif. Yang jelas limo enggak ada bawaan power window, ini bawaan Vios copotan ori. Terus ini mobil safety banget, ada fire hydrant. Kosong ya itu ya? Kosong. Tampilan aja. Jadi variasi aja. Dia pakai head unit double din. Ya lumayan sih ini. Mereknya Audio Bank. Ini enggak terkenal mereknya pokoknya, tapi lumayan. Terus jok belakang juga udah, jok belakang dia backplate. Jok belakang backplate. Ginian paling berapa sih, enggak nyampe. Dia backplate tapi backplate semua, bukan pembungkus. Terus ada variasi sendal bayi. Ini sepatu bayi loh, kan? Lumayan. Mobil keluarga punya. Soalnya ini pasti kalau lihat kakinya ya ceper begini, sebenarnya kalau buat keluarga pasti kurang nyaman seharusnya. Dia terlalu pendek. Untuk jalanan Surabaya yang banyak polisi tidur, kemungkinan kurang nyaman. Terus spoiler gawang. Gawang yang, gawang sebenarnya kalau dibuat tebel begini juga gimana ya, tapi oke lah, tinggi banget. Terus, nah Om Teguh, kita nih mau nanya Om Teguh, ini lubang apa sih Om Teguh? Ini sebetulnya variasi, cuma juga ada manfaatnya. Apa sih? Kecepatan tinggi, angin itu nggak tertahan di bumper. Oh iya? Emang variasi juga ada manfaatnya juga. Oke. Lampu reflektornya satu nyala, satu mati ya. Iya. Tolong turunin harganya Om. Pak Om, harganya 100 juta Om. Karena mati, saya saking sayangnya sama mobil saya. Jadi, tidak ternilai dengan uang sih saya ngomong. Pengorbanannya banyak buat mobil. Pengorbanannya sangat banyak. Menemani saya setiap hari, tidak pernah ada trouble sama sekali. Pokoknya limo ini emang gini saya. Iya. Oke, itu yang untuk mobil yang ini. Ini mobil tahun 2010. Dulu bekas taksi, taksinya udah punah. Ya, itu di belakang juga ada stiker rest area. Kemudian berikutnya yang tengah. Yang tengah ini mobil taksi tahun 2008. 2008 ya bos? Ya. Nah ini yang punya nih. Yang punya Om Leo, siapa? Om Irul. Oh, Om Irul. Gak lupa namanya. Dari depan ya, kita dari depan. Dari depan. Dia depan, ini mereka seleranya hampir sama kalau di depan. Dia pakai grill chrome juga, kemudian pakai varias towing begini, kalian tadi pakai kolor. Ya kemudian bawah dia masih pakai grill orinya sih sebenarnya ini yang di bawah. Kemudian ada lampu begini. Iya, tidak disarankan lampu ini ya. Terus untuk headlamp, nah dia keunggulannya di headlamp, dia pakai Pro G. Varian warnanya ada kuning, biru, sama putih. Cukup terang kalau untuk Pro G yang ini. Dia kalau headlampnya masih headlamp orinya, masih Toyota. Kemudian ada, ini katanya peredam panas katanya sih kalau ini. Bener gak sih? Ya kalau untuk mesin, ini masih utuh ya. Jadi kalau Vios mulai 2008 dan di atasnya sebenarnya masih sama semua tipenya. Sebenarnya mulai 2005 masih, 2007 ya? 2007 sebenarnya tipe mesinnya sama, nanti sampai tahun 2015. Ya. Nah, nanti mau ditambahin ini. Nanti dipasang di sini. Ya, ya. Benar. Ini dia pakai hidrolis. Baru beli ya? Harganya berapa, Om? 50 ribu. Bahannya belum duduk besi. Oh iya, udah terpasang di sini. Oh besi. Udah terpasang di sini. Terus dia pakai spion juga sama. Ini retractable gak sih spionnya, Om Irul?
Oh, yang benar. Coba ya. Oh iya, bisa nutup. Oh iya, luar biasa. Interiornya ini juga menarik. Mau lihat sih interiornya. Dia jok masih bawaan taksi ya. Kayaknya nggak mau ngilangin kesan taksinya sih kalau joknya ini kemudian. Dia pakai power window juga. Oh iya. Ada sponsornya. Terus untuk setir dia cuma pakai pembungkus setir. Headlamp pakai apa nih, Bos? Headlamp, head unit pakai apa nih? Ori Toyota. Orinya Innova. Toyota, ini punya Innova. Oh, lumayan nih. Mahal kalau ini. Ya. Terus ada apa sih ini, radio calling? Strobo. Oh, strobo. Saya pikir radio calling tadi. Oke, kemudian untuk ini grill panel AC-nya dia pakai abu-abu. Catnya lumayan sih. Kemudian ini juga dia ada variasi abu-abu. Ini tombolnya kayak ujung apa gitu jadinya ya. Terus nggak ada lagi yang lain. Sudah cukup kalau ini, kalau belakangnya dia. Kemudian kaki-kaki lupa saya. Ini juga ada handle chrome ya. Maaf, handle chrome, list body, ada stiker juga. Kemudian ada ketambahan body kit ternyata. Kita sampai lewat loh body kit. Saking body kitnya nggak nampaknya berarti ini. Dia pakai body kit model Tough ya namanya. Kemudian untuk kaki-kaki, wah, memang sebenarnya kalau warna putih tambah krom gini juga dia selera sih ya. Selera. Beratnya berapa nih, Bos? Beratnya berapa? Beratnya dulu 4,5. Dulu 4,5 juta sama ban. Sama ban 6 juta ya sama ban nih. Oke, velg 6 juta sama ban. Baru dia. Belakang nih, belakang roda nyeleneh mobil ini. Maaf ya. Dia pakai daktil lebih kecil banget ya. Jadi kurus banget nih daktilnya. Jadi kelihatannya kayak tulang apa nempel gitu. Kemudian sih dilapisi dengan apa namanya, karbon begini ya. Oh, ini merek mobilnya. Ini yang sebenarnya ya. Nih jujur nih orang nih sebenarnya. Ini juga masih benar nih. Nah tadi mah enggak itu. Terus jangan lupa nih mobil buat keluarga benar ya kan. Happy family. Papa, kakak, adik, mama ya. Terus tombol om. Tombol apaan? Bagasi. Sampingnya kamera. Saya ulangi ya. Ini ada tombol begini, tombol buka. Oke. Nah, dalamnya juga ada subwoofer tambahan sama ada powernya juga. Karpetnya juga menarik nih. Ini jarang nih kita lihat begini. Ya, ada orang yang telaten juga ngasih karpet begini. Wah, saya coba lagi dong. Oke, itu mobil yang kedua tahun 2008. Berapa lama dipakai sudah mobil ini? 4 tahun. Dulu belinya udah begini? Belum. Jadi update sendiri ya? Sendiri. Lalu dijual, mau dijual berapa? Kemarin penawaran sudah 75. Mahal banget ya. 100. Ini masih masuk akal sih, ini nggak masuk akal. 100 juta apa itu? Oke. Nih kalau mobil yang ini udah pernah diupload di salah satu video kita. Dia masih komplit seperti di video kemarin. Berapa harganya kalau dijual? 80 juta. Mahal-mahal mobil ini. Sudahlah. Sesuai ya, budget. Oh. Sesuai budget. Cuman kalau kemarin, waktu kemarin kita ambil videonya kan siang, jadi nggak kelihatan ya ada lampu-lampu dalamnya. Sekarang udah kelihatan. Lumayan. Nah, lumayan juga lah. Oke, sekarang yang terakhir saya mau dengar suara knalpotnya. Boleh gak sih di sini bunyiin knalpot? Gawat, Bung. Yang ini suaranya dong, dikit. Ini mobil ini biasanya di Lamongan ya, mobil ini. Dia ada di Lamongan. Dia ini ulem istilahnya ya. Ini yang bolong-bolong gimana suaranya, Bos? Dengerin dikit dong suaranya. Oh,
iya. Oke, cukup kawan-kawan. Ini mobil seri ambulan dari komunitas Rest Area Jatim. Teman-teman yang mau gabung sama komunitas ini bisa datang di lokasi kopdar di sini, di lapangan parkirnya Mas Pion Square. Ada di warkop yang sebelah sana. Warung apa ya? Warkop. Warung Mami namanya. Bisa kumpul di sana juga setiap hari Jumat ya kopdarnya. Siapapun boleh bergabung. Yang jelas punya kendaraan dengan tipe mesin 1NZ. Jadi kalau Vios yang 2016 justru gak bisa dong Om Abu, karena sudah 2NR di sana. Ya kan? Oke, itu aja dari kita hari ini. Selamat malam.